Enggak. Yo, homers, balik lagi ke My Segara Channel. Hari ini kita baru kedatangan total sekitar 70 kilo Hot Wheels terbaru yang bakal gua share sama Obers apa aja yang udah di Maxi Garage. Dan bukan cuma Hot Wheels, tapi ada beberapa item Matchbox yang mungkin kita akan buka nanti, kita kasih lihat. Dan penasaran? Follow me. Jadi ini ada item udah kita bongkar dari boxnya. Nah, yang pertama kali kita mau buka si Hot Wheels. Dia ngomongnya apa ya? Bukan retro assortment, tapi ini pop culture. Pop culture-nya seru banget, guys. Ini ada seri 946H. Jadi isinya ada 12. Pop culture biasanya isinya 12. Nah, kita akan bongkar. Kita taruh di sini. Oke, okay, what is? Tadi udah sempat gua buka. Isinya ada 12. Nah, kita bongkar ya. Set. 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 Oke, okay, here we go. So, dari dari 12 item ini ada 2 set full. 2 set full yang isinya semua masing-masing ada 2. Nah, ini jadi ada si yang pertama yang paling dicari-cari ini. 83 Chevy Silverado, tampol liverynya pakai Gulf. Ini kayak oil semua ya. Ini ada Chevy Silverado ya. Pakai tampol Gulf ini, menurut gua sih keren banget. Dan kita cukup kaget juga, 8GB diangkat pakai Gulf itu udah gila-gilaan banget ya. Alright guys, terus yang item nomor 2 nya ada si Studebaker, ini juga legend ya. 63 Studebaker Champ, pakai tampolnya Vaseline. Vaseline, I don't know how you spell it right now, but this is crazy. This is gila banget, keren banget. Warna putihnya sama biru belakangnya cukup keren. Nah, gue nggak bakal crack di hari ini karena gue nanti akan bikin video sendiri mengenai detail dan crack punya di video berikutnya. Karena ini kita lagi unboxing barang yang baru datang aja. Untuk review apa yang baru datang di Maxi Garage. Nah, ini tampo shell. Udah lama banget kita nggak lihat tampo shell ya, but this is crazy. Ini keluarin di 78 Dodge Little Red Express, liverynya dia taruh di mobil ini dan menurut gua ini bengis. Nah, ada juga yang menarik di sini si Lionhead 1937 Holland Gas. Nah, Holland Gas ini jangan dianggap remeh guys, ini ada kolektor-kolektor yang ngumpulin dari zaman dulu nih dan ini cukup dicari orang. Dan menurut gua ini kalau buat di custom keren banget karena dia punya kanvas gede ya tuh, wah keren. Oke. So, the last one, yeah, Egypt, I don't know I spell it right or no, tapi ini keren banget. 38 Dodge Airflow dengan tampo liverynya Egypt, cakep. Oke, okay, itu item pertama ya, jadi di sini ada extra 2, si Gulf sama si Valvoline, jadi total ada 12. Ada 12, nah, ini apa lagi nih, ini T, T kita udah pernah. T datang lagi restock, ini yang Power Trip. Power Trip udah pernah kita review ya, makan udah ada video singlenya. Jadi kita nggak akan buka, gua kasih tunjuk aja. Yang mungkin ada yang lupa, Power Trip ini cukup keren. Cuman di Indonesia itu kayak kesannya nggak terlalu ngegigit, karena ini mobilnya mobil mostly mobil American gitu kan. Nah, mobil American yang biasanya tuh Indonesia memang sukanya yang GDM Jepang-Jepang kayak begitu kan guys. Oke. Okay. Tapi ini dia, kita ada stok di tokonya Om Maxi. Oke? Okay? Kalau ada yang suka, bisa langsung PM atau bisa nanti WhatsApp Om Maxi langsung. Oke, okay, ini ada TT. Nah, kita mau bongkar si Matchbox dulu nih. Nah, ini gua nggak tahu ini baru apa enggak, tapi ini baru datang bener-bener. 972X. 972X, kita bongkar isinya apa aja ya. Ini udah yang lama deh. Tuh ada 10 Ford Animal Control. Ini ada si Levitation Taxi. Ada 2020 Corvette Jeep 4x4. Ini apa nih?
Force 911 Carrera. Wah, ini keren. Dodge D200. Tuh, Austin Heli Roadster warna hijau. Berarti ini kayaknya udah pernah keluar, guys. Cuman ini kayaknya Om Mike dikirimin lagi nih. Mazda MX-5 Miata yang orange. Oh, cakep ya. Terus ini, widih, mantap. Ini udah mulai jarang, guys, naik harganya tuh udah mulai kelihatan banget. Karena ini barang yang ini, Mercy yang ini. Ini orang keep, dimasukin ke koleksi mereka dan jarang dijual lagi. Ini ada Toyota Prius. Geo-nya mantap, guys, Geo Jungle. Cakep. Saya lupa sih, terakhir matchbox yang kita bongkar tuh. Di, kamu bongkar tuh siri apa ya? Lupa ya? Lupa saya. Ya, lupa. Tapi, oke lah. Gak apa-apa, ini buat. Udah gak ada juga kan, kita kan ya stoknya ya? Iya, udah habis. Ini stok bagus. Ini ada, lucu guys. Polaris Slingshot. Mantap. Mantap lah ini, isinya yang X lumayan lah. Dagingnya lumayan, ada si Mercy dan lain-lain. MBX trailer. Nah ini keren nih guys, Jeep Gladiator. Nah ini bakal ada ya, ini bocoran ya Omas, nanti di Jeep Gladiator ini akan ada di Hot Wheels nya dan ban karet masuk ke car culture. Gua kemarin udah dapet list 2021 punya list yang bakal di launching sama Mattel buat barang-barang terbarunya mereka. Nah ini apa nih, 1956 Powell Sport Pickup, keren. What's next? Nah, ini pernah ya, the 34 pickup. Oh guys, ternyata ini baru. Ini kan belum pernah ada nih. Belum ya. Land Rover Gen 2. Berarti ini baru guys. Cuman banyak mobil-mobil yang diulang sama mereka. Chevy K1500. Oh, bengis. Wah, bakal seru nih kita masukin lelang. Oke, ada Jeep Renegade. Baru Mercedes-Benz Blue. Wih, cakep. Sama ada Bugatti D4. Berarti ini baru. Ini seri terbaru, bukan yang lama. Oke? Okay? Omek ada stoknya, nanti kita masukin ke lelang berikutnya. Oke, okay, ini depan T semua ya? Iya. Yeah. T. Oh, ini T-nya beda nih. Ini T yang... apa ini ya? Assortment ya? Kita buka deh. Biar. Biar sekali ya. Assortment. Oke, nah ini assortment kita restock. Cakep banget. Ini udah dibikin videonya juga, ya. Yang mau order bisa. Oh, cakep guys. Cakep banget. Cakep banget ini restock. Terus nah, ini ada si gumball segala macam. Dan yang paling kerennya tuh yang saya suka ini juga, Mazda 787 Bini. Keren. Alright, so we gonna go for the next one. Oh, ini apa nih? Oh, FNF udah datang lagi. Kita udah restock lagi. Kemarin udah dibikin video juga nih ya, Fast and Furious. Yang ini ada BMW-nya, Lamborghini Aventador, McLaren 720S, Aston Martin. Oke. Okay. And wah ini yang cakep nih, yang gue suka nih. BMW M3 E36. Alright guys. Dan yang terakhir, gue bakal bongkarin. Ini terakhirnya di. Ini ya. Yeah. Oke. Okay. What's this? Oh, masih ada power grab, coy. Nah, ini dia. Siri terbarunya yang custom Cadillac ini 53 tahun 53. Mobilnya sih nggak ada yang hot ya, bukan nggak ada yang hot, nggak ada yang coba kita lihat. Oh, ada ini guys, Siti itu Chevy pickup. Cakep, mantap. Nanti kita review juga deh ini tuh, sama si 56 Sport Truck. Alright. Isinya ini 24 kalau nggak salah.
ada Chevy Chevelle juga yang ada Super Tehan-nya tahun ini. Oke. Keren. Oke, sekarang go for the last box. Yang ini Power Grab. Power Grab tuh biasa satu box. Ini yang T. Saya nggak tahu juga isinya apa yang baru. Isinya dua gini guys, matchbox. Satu box. Dan dalam satu ini kalau nggak salah isinya 24. Matchbox nggak pernah ada itu ya, Super Treasure Hunt or Chase. Nah yang matchbox ini nggak masuk di gantungan Indo. Oke, okay. So I think ini sama yang itu, yang X ya. Tuh. Ini stand. Jadi benar si Mercedes ini masuk ke sini. Mercedes ada dua Mercedes di Gladiator yang baru. Sama tadi sama ada si Bugatti Chiron. Keren. Land Rover-nya. Keren banget, guys. Oke, okay. Yang ini yang banyak yang double-an berarti. Banyak siri-siri yang double keluarnya baru-baru. Oke, okay, guys. Well. Geo Rescue. Well, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share di channel biar Omen bisa sharing lebih lagi what's good in Hot Wheels, Matchbox, di dunia diecast. Thank you for watching. Salam gas Omen. Peace.